Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Speed Motor Sport. Ha geng. Okey, gelap ah, dah gelap pukul apa ni? Dah pukul 10 eh? Pukul 10. Dah pukul 10. Okey. Sudah pukul 10 malam. Okey. Aku sekarang ni ada berada di Mempagar. Okey, datang hantar kereta. Okey. Kereta Kancil eh, Kancil NJV. Okey, Kancil NJV ni ada isu. Orang ketiga. Ha, sebab kereta NJV ni datang dengan orang ketiga. Okay, abang ni pun tak tahu lah, sebab diceritanya dia ada apa, ada towing. Okey, ada towing lah. Jadi ni aku tunjuk kereta dia. Aku tunjuk kereta ni. Mesti kau pernah tengok lah. Okey, ni kereta Kancil NJV yang aku buat dalam video itu hari. Ha ni. Kalau kau pernah tengok. Kancil NJV. Kancil NJV ya. Okay. Sudah siap kereta Navy. Okay, kita start lah. Kita sendiri atas. Tepat abang eh. Ha, ni Honda. Okay, ni Honda. Okay, aircon. Aircon sejuk. Aircon sejuk lah. Kita atas kereta ni dekat Mempagar. Okey, kereta ni ada isu lah, ada isu. Nah, kereta ni kita mati dah kereta. Okay, kereta ni kita buat daripada bulan 1 lagi. Kereta ni buat daripada bulan 1 lagi. Okey, ni bulan baik. Tarikh. Okay, bulan 10 baru boleh hantar kat mana kereta yang ada isu. Ada isu main duit ni. Tak ada lah. Ada isu main duit.
Okey, kita hantar kereta ni dari Puchong ke Mempaga lah. Dari Puchong ke Mempaga. Jauh tak jauh lah, tak jauh. Tapi memang ada isu lah. Kereta ni ada isu. Kereta ni sepatutnya kalau kita buat dalam seminggu ataupun dua minggu, kita siapkan tukar cermin. Buat cermin kita tukar. Cermin kita tukar. Ekong kita buat balik. Daripada tak ada kosong depan, kita buat balik. Jadi sepatutnya kereta ni dalam masa seminggu atau dua minggu siap. Tapi sebab ada isu main duit, okey, daripada bulan 1 sampai bulan 10 baru boleh hantar kat kereta owner. Okey. Ini rumah owner. Okey, ni owner. Ni owner. Okey geng. Alhamdulillah. Okey, kereta NJV tu dah settle seluruh dekat apa owner. Okey. Jadi okey, kita berbalik dekat apa? Yang dia orang ketiga. Okey, orang ketiga ni kira agak teruk lah. Agak teruk. Kereta ni sepatutnya apa, settle lagi dalam seminggu dua minggu lah kereta ni. Tapi sekarang ni dah boleh 10 baru settle. Memang teruk. Tapi tak apa, alhamdulillah aku pun sempat jumpa dengan owner apa semua. Owner dah cerita lah bermacam-macam gelagat orang yang ketiga ni. Okay, tak ada masalah. Kita jumpa dengan apa, dengan owner sendiri pun alhamdulillah lah. Jadi okay, aku nak tengok orang ketiga ni agak-agak apa, dibakar oleh api tu. Dia kalau dia terasa memang dia ni lah. Sekarang ni aku baru on the way balik lah. Sekarang berada di Mempaga, highway Mempaga yang baru. Okay, macam-macam lah, macam-macam on the kereta tu cerita. Tak apa, tak ada masalah. Kita dengar je. Kita tengok apa lagi permainan dia. Okay, aku buat video ni untuk bukti lah. Untuk bukti ada banyak macam harga apa semua. Tak ada masalah tu. Ada ya, kita simpan, tak ada masalah. Geng, okay, ni kita buat video pertama. Okay, kita akan tengok apa lagi permainan orang yang ketiga ni. Sebab apa sanggup buat benda macam ni sebab duit. Okay, duit lah sebenarnya. Kalau bukan duit, okay, dia tak ni lah. Macam-macam lah. Kalau sebab dia nak duit, okay, dia cerita benda-benda pelik. Sebab apa, bengkel, apa lambat lah, apa lah, standard lah. Okay geng, itu sahaja video ni. Okay, next video aku akan up lagi. Kita tengok orang ketiga macam mana. Okay geng, goodbye. Assalamualaikum.